السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله شكر قدر الله عز وجل. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab syarah kepada Bulughul Maram, kitab Tawdih Al-Ahkam. Kita masih lagi dalam kitab Salah, bab Al-Adhan dan Al-Iqamah. Hadis yang ke-148, kata musannif rahimahullah ta'ala, wa'an Jabir ibn Samurah رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. دبر جابر بن سمرة رضي الله عنه seorang sahabat. Ya. Dia kata, aku telah solat hari raya. Aku telah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam solat hari raya, yakni dua hari raya, fitrah dan hari raya kurban lah. Ya. Dua hari raya tu aku telah solat bersama dengan Nabi sallam, bukan sekali, bukan dua kali. Maknanya banyak kali. Aku telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa azan dan tanpa iqamah, solat hari raya. Sebab tu kita tengok solat hari raya mana ada azan dan iqamah, dan tak ada juga as-salatu jami'ah pun. Sebenarnya kita dengar sebahagian daripada muazzin kita kan, dia mungkin dia tak tahan juga nak azan juga. Dia biasa azan, tiba-tiba hari tu tak azan, dia rasa janggal kot. Dia pun as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Solat jenazah boleh buat macam tu juga. Tak tahulah. Dia ni bila kita reka sendiri ibadat ni jadi macam tu lah. Apa daripada tak buat, baik buat. Dapat juga pahala fikir macam tu. Yang ni memang dia niat tu, dia niat baik lah. Dia niat ikhlas nak pahala. Kan? Tapi benda tu benda yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi ajar 1 2 3 4 5 sudahlah. Jangan lebih tambah kan. Lebih lagi lah. Ha, tu cerita dia. Baik. Hadis riwayat Muslim dan seumpamanya hadis muttafaq alaih, sepakat Al-Bukhari dan Muslim, daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya. Baik, apa yang dapat diambil pada hadis ini? Yang pertamanya solat hari raya. Tak kisahlah solat hari raya fitrah ke, solat hari raya kurban ke, tidak disyariatkan padanya azan dan tidak ada iqamah. Kan? Dan ia merupakan ijma' lah, kesepakatan di antara ulama. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab di Ahli Hadji ini, apa nama? Zadul Ma'ad fi Hadji Khairul Ibad. Dia kata, adalah Nabi SAW, idhan taha ilal musalla fi salatil a'id, bila Nabi sampai ke musalla untuk solat hari raya. Nabi SAW, solat hari raya, Nabi tak solat di masjid dah. Kan? Sedangkan masjid dia kita tahu kan berapa satu solat, berapa pahala satu solat. Kan? Pahala solat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam berganda-ganda. Tapi tiba hari raya, Nabi tinggal masjid dah. Nabi tak sembahyang hari raya dalam masjid. Nabi pergi sembahyang di musalla, tempat yang dikhaskan untuk solat hari raya. Ya, jadi awalnya lebih utamanya kita ini kan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam buatlah. Kita banyak padang kan, padang MBSA ada, padang sekolah ada. Kan? Jadi mungkin banyak alasan kita di musim hujan, hujan turun jadi lecak dan sebagainya. Kan? Tu salah jadikan alasan kan. Buat je. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak solat di
surau raya Nabi tak solat di masjid. Nabi tinggalkan masjid dia yang mulia itu pada hari raya. Dan tidak ada padanya azan dan iqamah. Kata Ibn Qayyim, Nabi SAW, bila sampai saja ke musalla untuk solat hari raya, Nabi solat tanpa azan dan tanpa iqamah. Ini Nabi SAW. Ya? Dan juga tidak ada perkataan as-salatu jami'ah sebagaimana yang kita dengar, kan? Di apa nama? Di masjid pada hari raya. Pada hari raya, kan? Imam Azin akan kata as-salatu jami'ah gitu. Jadi yang sunnahnya bahawa tidak dilakukan semua yang demikian tadi. Azan, iqamah, lafaz as-salatu jami'ah tak ada. Kan? Baik. Yang ketiganya hikmah tiada azan. Hikmah tiada azan pada hari dua hari raya. Azan iqamah tak ada, apa dah hikmah dia? Kata Syekh di sini, wallahu alam. Bahawa maksudnya waktu dua hari raya, solat dua hari raya itu maknanya sangat masyhur. Sangat masyhur, semua orang tahu. Kan semua orang tahu bahawa pagi itu orang akan solat hari raya, tak berhajat kepada azan. Ya. Kan? Dan waktu dia telah ditetapkan dan telah diketahui. Biasanya waktu duha lah. Orang tak sembahyang raya lepas zuhur. Kan? Jadi orang keluar pagi-pagi untuk pergi sembahyang raya. Cumanya kita tahu bahawa raya fitrah ni, raya puasa ni, kita makan dululah. Kan? Kita makan dulu, lepas tu kita keluar pergi solat. Jadi maknanya ialah kan sebagai kena tanda kita berbuka hari tu. Kan biasa hari 30 hari, 29 hari kita tak makan, tak minum, kan? Pagi tu maknanya kita makan, jamuah makanan, minuman. Baru kita pergi ke musalla untuk solat hari raya fitrah. Adapun solat hari raya korban, tak, kita tak makan, kita tak minum. Sebab apa? Sebab kita nak cepat-cepat nak sembelih. Kita punya udhiyah, kita punya korban tadi, kan? Lepas saja, habis tu, mana habis solat tadi, imam dah bagi salam tu, dah masuk dah waktu untuk sembelih korban. Bukan semesti kena tunggu khutbah habis baru boleh korban. Oh, dia beritahu sembelih no, tak sah. Sebab apa? Tu imam tak habis khutbah lagi. Tak semestinya. Nah, dia maksud dia habis solat tu kena lah. Boleh untuk disembelih korban lah. Nah, begitu. Baik, jadi tujuan azan tu semua maklum lah. Tujuan azan tu tujuan dia adalah untuk mengiklankan. Nak bagi tahu bahawa waktu dah masuk. Itu tujuan azan. Bukan azan itu untuk banjir ke, hujan lebat ke, ribut taufan ke. Kan? Tak pernah disyariatkan azan ketika ribut. Ribut, oi, azan, 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 azan. Oi, terbakar, terbakar, azan, azan. Orang panggil bomba, terbakar. Terbakar apa? Kan, sementara bomba dan perang, kita azan tu. Azan ni orang nak solat, ya. Nak beritahu ke orang masuk tu, solat. Ha, gitu. Baik. Ada pun azan di telinga baby dan sebagainya. Itu berlaku khilaf lah di kalangan ulama, antara yang mensahihkannya dan antara yang mendhaifkannya. Jadi itu kita maklum bahawa azan itu nak beritahu masuk waktulah, dan waktu hari raya tak berhajat kepada nak beritahu ke orang, sebab orang semua dah tahu masuk, dah masuk waktu solat hari raya. Jadi azan tidak disyariatkan melainkan hanya untuk solat fardu lima waktu jelah. Okey. Tidak disyariatkan untuk solat sunat, solat jenazah, solat iraya, solat istisqa. Ini solat minta hujan. Tak disunatkan azan. Begitu juga solat gerhana tak disunatkan azan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak disyariatkan selain daripada solat lima waktu itu. Dan itulah dia pendapat jumhur dan generasi awal umat Islam dan generasi kemudian. Kemudian hadis yang ke-149. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. حديث ابن أبو قتادة رضي الله عنه dalam hadis yang panjang. Dia ambil, ini Ibn Ajar rahimahullah ta'ala, dia ambil potongan saja. Ia berkenaan tentang tidur mereka tertidur daripada mendirikan solat.
para sahabat dan Nabi SAW terlena, letih, letih dalam perjalanan kan. Nabi kata, siapa nak kejut kita besok ni? Bila kita sayang kelingan bila-bila terlena. Nabi kata, mana bila aja, jaga-jaga dah matahari dah naik, panas dah, terasa panas dah. Oh gitu, maknanya subuh ni bukan subuh gajah ni, subuh rimau. Matahari dah naik lah kan. Jadi begitu, maka maknanya bila dah Nabi SAW dah jaga macam tu, Nabi suruh Bilal tadi azan lah, dah ambil wudu semua. Nabi suruh azan, azan subuh, matahari dah naik dah, tak terpecah lah, mungkin dah panas lah, maksudnya gitu kan, dah terasa panas. Jaga pun dah, bila sebab rasa panas tu dah terjaga, letih sangat. Ni apa dia cerita ni? Cerita ni dalam ketika Nabi SAW kembali daripada perang Khaybar. Nabi balik daripada perang Khaybar, nak balik ke Madinah dalam perjalanan. Kan? Malam. Jadi dah tengah malam, letih kan, ngantuk. Tidur dulu. Esok kejutlah, kita sembahyang subuh. Ha, tiba-tiba subuh tengah hari dah. Jadi Nabi SAW suruh Bilal azan. Ha, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan setiap hari. Bila masuk waktu, azan. Masuk waktu, azan. Ada riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Muslim juga daripada Jabir radhiyallahu anhu, tadi daripada Abi Qatadah, ni daripada Jabir pula, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW atta al-Muzdalifah. Nabi sampai ke Muzdalifah. Ni buat haji lah ni, buat haji. Kita di Muzdalifah bila? Balik daripada Arafah. Kan kita mabit di Mina, esok kita pergi Arafah. Nah, Arafah dah tu petang, maknanya petang tu tadi kita bergerak ke mana? Ke Muzdalifah. Bermalam mana kita bermalam di Muzdalifah, lepas tu kita terus ke apa nama? Ke Mina. Jadi di Muzdalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Maghrib dan Isya dengan satu azan dan dua kali iqamah. Ya? Nabi jamak. Nabi jamak solat di Muzdalifah. Jadi kita daripada Arafah nak ke Muzdalifah, sebenarnya kan jauh mana pun kan? 4 km, 5 km ya. Tapi kalau tak tahu mana pengalaman, daripada pukul berapa ya? Dia boleh lepas asar tu kan, gerak pukul 3 pagi baru sampai Muzdalifah. Berjalan macam itik, jalan itik. Ramainya orang, manusia ramai, juta kan. Oh, kita dah nampak macam-macam kayu galah-galah. Dia buat galah, dia buat plastik, ada ikat galah. Mana cari geng kan tu. Jadi kita tengok ada plastik merah ke, kain serban ke. Ha, ni geng dia jalan nak sampai Muzdalifah tadi kan. Pukul 3 pagi, 2 pagi. Ha, gitu. Ramai orang. Jadi Nabi SAW bila sampai Muzdalifah, Nabi jamak solat Maghrib dan Isyak. Jadi jamak takdim, jamak takhir nanti dia sebut belakang ni. Okey, dan riwayat Muslim juga daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidah. Ya, Nabi dia kata sini Nabi SAW menghimpunkan antara Maghrib dan Isya dengan satu iqamah. Mana lepas sembahyang Isya, lepas sembahyang Maghrib, qamatlah sembahyang Isya, segitu. Dan Al-Imam Abu Daud menambah pula, di kulli salatin, bagi setiap kali salat. Wa fi riwayatin lahu, dan riwayat Muslim juga, walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan Nabi tidak azan pada satu daripada keduanya. Ini maknanya hadis dalam riwayat Muslim. Tengok nanti dia akan sebut hadis ni seolah-olah macam ada percanggahan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis fi ittiraf. Jadi macam mana nak selesaikan masalah seolah-olah nampak percanggahan ini. Nanti dia akan sebut di belakangnya insya-Allah. Baik, kita lihat dulu apa yang dapat diambil daripada hadis ini sebagai pengajaran lah. Yang pertamanya, disyariatkan azan dan iqamah bagi solat yang terluput dengan sebab tidur. Tertidur. Tak dengar orang azan tu. Memang terlena tu. Jaga-jaga pukul 8, pukul 9. Tak tahu lah letih ke apa ke. Tapi memang jaga-jaga pukul 8-9. Tapi takkan tiap-tiap hari kot. Tiap-tiap hari tu karut lah. Tiap-tiap hari pukul 9.
Kalau yang wei 8.5. Ha ni kawut. Kan? Ha ni dia kena bubuh jam loceng di telinga dia. Ikat telinga dengan jam loceng tadi. Kah. Ataupun saya tengok dalam, pernah tengok sekali orang putih. Orang putih buat kerja ni. Dia buat macam mana tahu kan? Diikat selipar di di besi kayu tu kan. Sat lagi bila sampai masa jam tu loceng macam mana sekali selipar tu kelepuk kepala dia. Orang putih buat kerja tu. Mungkin dia nak pergi kerja awal kot. Kan? Dia kalau tak ada siapa nak kejut dia, mungkin dia dah buat percubaan macam-macam percubaan pasang jalo cintak jadi diikat apa nama bukan selipar tu ha, boxing punya tu apa? Ha, sarung tangan tu. Mak boxing tu kan. Diikat tu kepuk pula dia. Jadi maknanya ha memang bangunlah tak bangun juga memang tak tahu nak kata apa dah. Ha tu. Baik ni maknanya untuk orang yang terluput daripadanya solat dengan sebab tertidur. Dan begitu juga kalau terlupa. Kita duduk ralik kan. Lupa. Dia tengok, "Ish. Asar dah habis, dah masuk asar dah kan. Zuhur tak sembahyang." Ataupun kemarin nak tak sembahyang kemarin betul baru teringat hari ni. Semalam. "Eh, aku semalam tak sembahyang Zuhur ah." Pasal apa? Pasal dia duduk biasa sembahyang jemaah. Jadi satu hari dia tertinggal sembahyang jemaah tadi, Zuhur. Dia ingat dia sembahyang lah. Esok tu baru dia teringat. Pagi esok tu kan. "Eh, semalam aku tak sembahyang memang betul tak sembahyang Zuhur?" Ah, gitu. Baik tu disyariatkan lah. Ya. Okay? Iqamah lah. Iqamah kalau nak azan lah. Tak ada masalah apa. Kan? Tapi orang akan pelik kan. Azan apa orang? Kan? Dia ni berlatih azan. Azan pergi telinga dia dengar tu lah. Maka dia pun melawangkan azan lah. Wa yu'adzinu. Azan pun dia azan ketika masuk waktu solat tadi lah. Pasal apa? Pasal solat tadi bukan solat qada. Solat tunai. Orang yang terlupa solat fardu semalam. Hari ni baru teringat. Dia solat hari ni. Dia tak panggil solat tu solat qada. Dia panggil solat tu tunai. Kan? Dia adalah ada'un bukan qada'un. Sebab Nabi SAW kata dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Man nama an salatin," barang siapa yang tertidur daripada solat, "au nasiyaha," ataupun dia terlupa, "fal yusalliha idha dhakaraha," maka dirikanlah solat itu bila dia teringat. "La kafarata laha illa dhalika," tiada kafarah yang demikian itu kan, malaikat baginya malaikat demikian itu. Apa dia kafarah dia? Solat boleh ya. Itulah kafarah dia. Ha. Dan dalam apa nama Muslim hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa satu solat, falyusalliha, maka hendaklah dia solat apabila dia mengingatinya. Fa inna Allah qala, karena Allah Taala telah berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Hendaklah kamu dirikan solat kerana mengingatiku. Itu yang pertamanya. Yang keduanya faedah daripada hadis ini, hadis Jibril, hadis Jabir radhiyallahu anhu merupakan dalil lah. Dalil bahawa solat, dua solat yang dijamakkan itu, solat jamak. Okay. Dalam satu waktu hanya mempunyai satu azan dan dua kali iqamah. Hadis Jabir tadi. Bagi setiap solat ada satu iqamah. Syekh kata di sini, "Hadha huwa ar-rajihu min ar-riwayat." Ini yang paling kuat di antara segala riwayat. Dan akan datang disebut nanti insya-Allah tentang khilaf ataupun perselisihan demikian itu. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, hadis yang kita baca tadi padanya ada dalil, bukti, petunjuk bahawa solat malam, ya, solat waktu malam apabila diganti pada waktu siang, maka dibaca jahar padanya pada solat tadi. Baca jahar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ni sembahyang apa? Sembahyang Zuhur. Kuat. Padahal dia sembahyang Isyak semalam. Kan? Orang kata dia ni sesat mazhab Wahabi mana pula mai.
Pak Wahab ni tak pun terhenti buat onar ni. Lalu ni dia pun buat mazhab, mayang baca kuat pula siang-siang. Sepatutnya kita ni kena pergi tanya lah, sama ada orang tu dia lupa semayang semalam ataupun dia gila. Dia gila. Tengah orang gila kan dia tahu, dia kira nak semayang nak baca kuat. Tengah-tengah bagi salam ni dia menyanyi pula. Atau rakaat kedua dia menyanyi. Tu dia. Jadi kita kena tengok dulu, jangan turis hukum je lah. Baik. Kenapa? Kerana sahabat tersebut fasallan Nabi SAW kama kana yasna'u kulla yawm. Maka Nabi solat macam mana Nabi buat tiap-tiap hari macam tu. Kalau malam solat Isyak Nabi baca kuat, maka bila Nabi ganti tu Nabi baca kuat lah, maksudnya gitu. Kalau solat subuh tadi baca kuat, maka dah terang lah, mana baca kuat lah. Baca jahar maksudnya. Hadis juga menunjukkan bahawa orang tertidur tadi ma'zur lah, ma'zur ni dimaafkan selama mana dia tak jadikan tidur tu sebagai kebiasaan dia kan. Tidur sampai habis waktu subuh. Hadis juga menunjukkan bahawa solat yang diganti, yang terluput tu disyariatkan dilakukan secara berjemaah. Kalau ramai-ramai tertinggal kan, 30 orang tertinggal, terbangun lewat, satu family terbangun lewat, maka disyariatkan sembahyang berjemaah. Jangan sembahyang seorang-seorang sini. Tunggu, semua ambil wuduk siap. Okey, kita solat subuh pukul 10 pagi. Dia seperti solat fardu lah. Solat fardu pada waktu dia. Baik, di sana ada khilaf al-ulama, perselisihan di antara para ulama lah. Sesi pendapat tentang azan dan iqamah pada solat maghrib dan isya yang dijamak pada malam Muzdalifah. Pada malam Muzdalifah. Di mazhab Hanafi kata bahawa maghrib dan isya itu dijamakkan dengan satu azan dan satu iqamah. Maksudnya lepas azan tu qamat untuk sembahyang maghrib, lepas tu bangun terus sembahyang isyak, tak ada iqamah. Ini mazhab Hanafi. Sebahagian daripada mereka pula berpendapat bahawa di antaranya adalah Sufyan Al-Thawri. Sebenarnya mazhab ni bukan empat saja. Mazhab fiqh ni bukan empat ya, tapi ini yang masyhur. Sebab apa? Sebab setiap imam mazhab ni daripada anak murid dia. Jadi anak murid ni yang mengembangkan ilmu untuk guru dia. Kan? Jadi bila siapa yang ramai anak murid dan anak murid dia ni aktif, kan? Dia kembangkan mazhab untuk guru dia, jadi mazhab tu jadi luas. Sehingga jadilah empat mazhab yang besar tu kan. Kalau ikutnya mazhab ni berpuluh-puluh, 40 mazhab lebih. Kan? Banyak. Mazhab fiqh ni banyak sangat. Ya? Kalau di Malaysia kita maknanya galibnya mazhab Syafi'i. Tapi tak boleh kata hang tak mazhab Syafi'i ikut tangkap Mumbai bola penjara. Mana boleh kita macam tu? Okey. Kita duduk di Malaysia kita mesti ikut mazhab Syafi'i. Kalau tidak pakat masuk neraka jahanam, amboi. Sejak daripada bila kita diwajibkan bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Tarikh bila? Tahun bila? Tanya dia balik dia ngengau pula. Sampai lalat masuk mulut baru tutup mulut. Ni. Baik. Cumanya ialah kita orang awam yang tidak ada pengetahuan yang luas. Ya, kita maknanya bertaklidlah kepada mazhab Syafi'i, mazhab kebiasaan yang kita kata masyhur di kalangan kita sebab orang ramai orang tahu tentang mazhab Syafi'i. Ni Imam Syafi'i kata macam ni hukum dia, ni Syafi'i kata macam ni hukum dia. Tapi masalah dia kadang-kadang Imam Syafi'i tak kata pun. Kan? Bila Imam Syafi'i kata memang sunat baca Yasin malam Jumaat. Pergi cari ya. Kan? Imam Syafi'i tak pernah kata pun. Sunat baca Yasin malam Jumaat. Mari kita ramai-ramai baca surah Yasin malam Jumaat dan kita ramai-ramai baca surah Al-Mulk lepas solat Isya sebelum kita balik rumah. Kan? Ada tekong siap. Ya? Jadi gitu. Mengaku mazhab Syafi'i tapi tak ikut mazhab Syafi'i pun. Tak ikut pun mazhab Syafi'i berapa peratus lah ikut. Kan? Nama Imam Syafi'i pun tak kenal nama dia pun tak tahu.
cuba bertanya sebahagiannya. Ah, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i nama apa? Eh, nama siapa, nama aku lah Syafi'i. Siapa dengan nama aku lah. Jadi gitu. Tu nama tok nek dia. Ha kan? Bukan nama dia. Ha ni. Baik. Di antara mereka adalah Sufyan Tsauri rahimahullahu taala yang berpendapat bahawa solat Maghrib dan Isyak itu di Muzdalifah itu dijamakkan dengan satu iqamah tanpa azan. Ha, dia kata iqamah tak ada azan pula. Macam mana berlaku perselisihan ni di kalangan ulama ni? Dia jawapan ni mudah ya. Sebab hadis ni bukan semua sampai dekat para imam tadi. Ya, macam Abu Hanifah rahimahullahu taala dia terlalu berhati-hati dengan hadis sebab ramai penipu. Di tempat dia, di zaman dia ni ramai orang menipu. Mereka hadis ramai, jadi takut nak terima. Ha gitu. Maknanya kadang-kadang hadis tu tak sampai pada dia, sampai pada orang lain. Dan kadang-kadang hadis tu daif di sisi dia, sahih di sisi orang lain. Ya kan? Ha, jadi macam tu, tu yang berlaku khilaf tadi, perselisihan tadi. Ya kan? Tak ada azan dia kata, iqamah saja. Dan di antara para ulama pula, di antaranya Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dia kata apa? Di solat, dilakukan solat Maghrib dan Isya itu di Muzdalifah dan solat jamak tadi lah, dengan dua azan dan dua kali iqamah. Imam Malik kata macam pula. Azan untuk Maghrib, lepas tu iqamah. Bangun pula azan untuk Isyak dan iqamah. Dan lagi, ada lagi. Ishaq bin Rahawih rahimahullah. Dia kata disolatkan, dilakukan solat Maghrib dan Isyak tadi, yang jamak di Muzdalifah tadi, dengan dua kali iqamah tanpa azan. Kan? Qamat ya untuk Maghrib dan qamat untuk Isyak, azan tak ada. Ha, gitu. Dan di antara mereka pula seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala rahimahumullah, mereka berdua berpendapat bahawa dilaksanakan solat Maghrib dan Isya di Muzdalifah itu secara jamak dengan satu azan dan dua iqamah. Kan, satu azan dan dua iqamah. Ini yang hak Syekh sebut tadi, yang rajih tadi. Ya, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Ahmad. Satu kali azan, dua kali iqamah. Baik, sini Syekh kata rahimahullah, apakah dia sebab perselisihan tadi? Berlaku perselisihan yang kita kata di antara para ulama besar tadi. Sebab dia adalah ta'addudur riwayat. Riwayat ni macam-macam hari. Okay? Yang kebanyakan dalam Muslim pula tu. Yang nampak saling bercanggah. Jadi, jadi dia berlaku perselisihan itu pada satu perkara. Tentang apa nama, azan dan iqamah tadi dalam solat jamak Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Jadi kalau Ibn Qayyim rahimahullahu taala dan sepertinya daripada kalangan muhaqqiqin, para pentahqiq ataupun pengkaji, peneliti, mereka menghukumkan di atas matan-matan riwayat-riwayat ini dengan ittirab. Ittirab ni apa? Tak stabil, goncang, tak teguh. Okey? Sebab hak ni kata boleh tak boleh, maknanya sama. Hak ni sama, orang kata apa? Oh, sama siqah orang tadi. Ini siqah ni pun siqah. Orang ni pun kuat, ni orang kuat. Tapi riwayat mereka berdua ni bercanggah. Nak pakai yang mana? Hak ni pun kuat, hak ni pun kuat. Tapi bercanggah. Maka dihukum dengan ittirab. Okay? Dan mereka mensahihkan riwayat Jabir. Mereka mensahihkan riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Yang mana dia tadi ikut serta haji bersama dengan Nabi SAW daripada awal sampai habis, dan dia meriwayatkan hadis tu. Kuatlah kan, dia ada sekali. Ha, gitu. Dan riwayat Jabir menyatakan bahawa Nabi SAW mendirikan solat Maghrib dan Isya yang jamak tadi di Muzdalifah dengan satu azan dan dua kali iqamah. Dan ia adalah mazhab dua imam, iaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Kemudian para ulama berselisih lagi pula. Oh, ni maksudnya atas ilmu mereka lah. Mereka belajar kan. Mereka belajar sampai ni dapat kesimpulan macam ni. Titik dia. Jadi kesimpulan macam ni. Dan kesimpulan kedua orang tak sama. Maka aku berpegang dengan apa yang aku ijtihad lah. Yang ni berpegang dengan apa yang dia ijtihad lah. Kan, ulama kibar tadi. Dan masing-masing dapat pahala. Yang tepat dia dapat dua pahala.
yang tersalah dia dapat satu pahala. Kemudian mereka khilaf pula tentang hukum jamak apabila sampai di Muzdalifah sebelum waktu Isyak. Ha. Nak jamak takdim ke apa ke? Nak tunggu jamak takhir ke apa ke? Nak jamak takdim ke jamak takhir ke? Khilaf juga. Maka yang masyhurnya daripada mazhab al-Imam Ahmad bahawa seorang itu dia mendirikan solat tu, maknanya setiap solat tu pada waktu dia. Solat maghrib pada waktu dia, sagi masa waktu Isyak solat Isyak pada waktu dia. Kerana keuzuran untuk menjamak tu dah hilang. Kan? Keuzuran jamak tu ini satu pendapat lah. Ini yang masyhur dalam mazhab al-Imam Ahmad ataupun mazhab Hanbali. Dan sebahagian mereka pula menyatakan bahawa dia boleh takhirkan waktu maghrib itu sehingga masuk waktu Isyak untuk dia jamakkan sebagai jamak takhir. Okey? Sebab apa? Sebab melaksanakan hukum solat jamak yang disyariatkan pada malam itu. Malam di Muzdalifah. Daripada Arafah di Muzdalifah. Dan sebagian mereka pula menyatakan bahawa dia mendirikan solat maghrib dan solat isya itu secara jamak. Bila saja dia sampai. Kalau dia sampai waktu maghrib, dia jamak takdim. Dia sampai waktu isya, dia jamak takhir. Ini pula. Kan? Ha, gitu. Ini pendapat yang paling kuat lah kata Syekh di sini. Rahimahullah. Kerana terhasil lah jamak yang dimaksudkan itu. Dan terhasil lah solat yang apa nama yang dilakukan itu ketika dia sampai di Muzdalifah. Sampai awal, solat jamak takdim. Sampai lewat, solat jamak takhir. Itu dia. Baik. Wa'an ibn Umar. Hadis yang ke-150. Kata Musannif rahimahullah ta'ala daripada Ibn Umar. Dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna bilalan yu'adzinu bilaylin. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ. Okay. Daripada Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, sebenarnya Abdullah bin Umar dan Aisyah, Rasulullah telah bersabda. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam. Yakni dia panggil apa? Azan pertama. Bilal dia laung azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Yakni fajar kadzib. Terbit fajar tipu. Kan? Fajar kadzib ni fajar tipu lah. Maksudnya nampak macam fajar subuh. Tapi bukan subuh lagi. Dia tak mari lagi subuh. Maka bila masuk waktu tu, Bilal akan melaungkan azan. Waktu tu maka kamu semua makanlah. Dan minumlah. Makanlah dan minumlah. Sehinggalah melaungkan azan pula oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Bila Abdullah bin Ummi Maktum azan, hamba tak boleh makan dah. Dia tak ada waktu tu, waktu imsak. Waktu imsak ni waktu azan lah. Kalau kita, kan, ada kaul lah dalam mazhab kan. Dia kata waktu imsak ni berapa minit sebelum tu lah? 5 minit ke? Tak boleh makan. Jadi maknanya dia sebagai ambil jalan berhati-hati. Tapi kalau kita ikut hadis yang maknanya, azan dia masuk waktu dia tak boleh makan lah tu je lah. Okay. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum dia azan masuk bila masuk waktu subuh. Waktu subuh lah, waktu fajar. Fajar Sadiq. Dia ni buta. Dia ni seorang lelaki yang buta radhiyallahu anhu. Dia tidak akan azan. Sehingga orang kata kat dia, "Oi, subuh dah." Kan? Dia pun azan lah. Jadi itulah dia, suara dia lantang, suara kuat. Maka dipilih dia untuk laungkan azan lah kan. Ni kalau suara azan pun bunyi macam, tak tahu nak kata lah, burung wak-wak kan. Jadi
orang nak main masjid pun orang tahu tak kau nak dengar azan kan. Jadi azan ni kena lantang kan, kuat. So dia bergemar. Sebab tu Nabi SAW pilih dia Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal kan. Padahal yang yang mimpi azan ni Abdullah bin Zaid. Dia mimpi kan. Mimpi dapat azan, Nabi suruh dia ajar pada Bilal. Ha gitu. Kenapa? Anda sautlan, kerana Bilal tu anda sautan minka, dia lebih bergemar suara daripada engkau. Suara dia lebih gemar kuat. Baik, hadis muttafaqun alaih, pada akhirnya dia kata ada idraj. Idraj ini maksudnya masuk dalam lafaz yang dimasukkan dalam hadis yang Nabi tak kata tapi rawi itu kata. Idraj tadi. Lafaz mana? Dia tak beritahu di sinilah. Tengok nanti kok ada di belakang ni. Baik, dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Baihaqi, Abdullah bin Ummi Maktum dia tidak akan melakukan azan sehingga orang ramai melihat ke pada apa nama arah matahari terbit tu, dia nampak fajar. Sadiq baru dia beritahu dekat Abdullah bin Ummi Maktum untuk melakukan azan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ni disebut kisah dia dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma tu kan, kisah dia di situ. Pengajaran daripada hadis, harus ada dua muazzin bagi satu masjid. Dua muazzin. Macam kita bukan dua muazzin, mungkin tiga empat muazzin kot. Kan? Gile-gile kan? Gile. Baik. Dan dianjurkan, maksudnya saling gilir lah. Saling gilir antara mereka. Yang macam Bilal dan Ummi Maktum tadi. Dianjurkan bahawa azan itu di atas tempat yang tinggi lah. Ini maknanya zaman dulu lah. Zaman kita ni mikrofon dah. Ha kan? Satu kampung dengar kan. Oh, dia punya speaker tu kuat. Kalau dia, dia di tempat tinggi maknanya suara tu akan pergi jauh lah. Sebagaimana dalam sebahagian hadis, ya, Nabi SAW kata, "Fama kana bainahuma illa ayas'ada hadha." Tidak adalah di antara dua azan itu melainkan yang ni naik, yang ni turun. Yang ni naik dan yang ni turun. Maksudnya jarak dia tak tak lama lah. "Fama kana bainahuma," dan tidak adalah antara dua azan itu illa melainkan yang ni dia naik dan yang ni turun. Seorang itulah macam antara dua orang tadi. Yang kepanya harus orang buta azan lah. Tapi bila ada orang beritahu dekat dia masuk waktu solat. Baik, itulah dia maknanya. InsyaAllah kita pun tiba lah. Masuk dah waktu InsyaAllah. Kan? Ada soalan pada? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.